lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Sengaja kamu ngedeketin aku untuk pembuktian ke Raffi kalau aku ini cewek murahan. Jo, kenapa kamu setega ini sama aku? Aku cinta sama kamu tulus, Jo. Kenapa kamu malah mempermainkan aku? Saya nggak peduli. Yang penting tujuan saya untuk menjauhkan kamu dari Raffi sudah berhasil. Jo, sekarang ini bulan Ramadan, bulan suci penuh berkah. Siapapun orang yang teraniaya, doanya akan terkabul oleh Allah. Dan sekarang, setelah kejadian ini, aku akan berdoa sama Allah. Semoga Allah membuka mata hati kamu. Dan semoga membuang semua kebencian kamu terhadap aku. Raffi setuju sama rencana Papa. Raffi siap untuk nikah sama Aurel, Pak. Apa? Kamu serius? Iya, Pak. Raffi serius. Oh, atau lo pikir gue bakal ngundang lo ya? Iya. Lo gak usah mimpi deh. Lo sadar kan lo tuh siapa? Lo cuma penjual sate jalanan, Bel. Ingat. Raffi, kamu gak perlu datang ke sini cuma untuk kasih tahu ke aku kalau aku ini pedagang sate. Tanpa kamu ngasih tahu, aku tahu kok siapa aku. Dan aku bangga. Karena aku kerja dengan halal. Harusnya kamu yang nanya sama diri kamu sendiri. Siapa kamu sebenarnya? Tapi yang penting kita harus segera menikah ya, Mas. Pasti. Pokoknya setelah Kasih meninggal, kita pasti akan segera menikah. Itu siapa ya? Kayaknya dia mau kesini deh. Tapi ngapain subuh-subuh gini udah kesini? Ibu Kasih? Ibu, Ibu Kasih. Ibu, Ibu Kasih. Ibu, Ibu kenapa, Bu? Ibu, Bapak, tolongin Bella, Bu. Bu. Iya, nape, Bel? Ibu, kenapa ada di Mahari, Bella? Bukannya di Kudu ada di rumah sakit. Hah? Bu, kenapa, Bu? Ya Allah, kenapa? Bella juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja Ibu Kasih ada di sini dan keadaannya seperti ini. Bu, Bella, kamu macet. Ya Allah, ya Robi, ya ampun si ibu pingsan. Bella, Bapak tolongin dia pingsan. Ya Allah. Sudah ada kabar belum dari rumah sakit? Perkembangan mengenai mamamu? Belum ya. Kamu telepon lagi dong ke rumah sakitnya, tanya.
bagaimana perkembangan mamamu? Sudah ditemukan apa belum? Iya. Aduh, gimana nih? Ya, aku telepon tadi sekarang. Halo, Tari. Ini gawat, Tari. Istri saya menghilang dari rumah sakit. Apa? Menghilang? Kok bisa sih, Mas? Ini gawat, Mas. Kalau sampai kasih sadar dan bilang ke semua orang tentang kejadiannya sebenarnya, kita bisa hancur, Mas. Aku harus bisa nemuin istri kamu secepatnya, Mas. Ya, betul. Tapi awas, kamu harus hati-hati ya. Jangan ceroboh. Ya, baik. Bella juga nggak tahu, Bu. Terus ini kita pergi mana dong urusan ini? Sebaiknya kita panggil dokter saja biar tahu keadaan Bu Kasih ini bagaimana. Waduh, masya Allah, Bapak kagak pakai panggil dokter deh. Yang ada untuk keluarga Bu Kasih ini, duduk kita yang kagak. Kita ditangkap nyulik ini Bu Kasih. Yang datang itu kan Bu Kasih, datang sini sendiri. Masa kita yang dituduh menculik? Ya elah si Bapak, otaknya jangan cetek dong Bapak. Nih Pak, emangnya ada yang lihat keluarganya ini Bu Kasih, ya? Bu Kasih kucuk datang kemari sendiri. Hah? Ada yang lihat? Kagak, Pan. Nah, bayangin aja sendiri deh, ya? Kita mau ngoceh apa aja apa bebusan, ya? Kagak bakalan dipercaya. Mana untuk keluarga ya? Buncinya amit-amit sama kita. Minta ampun ya, Pak, ya? Yang pasti kita bakalan dituduh macam-macam. Tahu emangnya? Ribut yang ada urusan. Gini aja Bu, sekarang Bella coba telepon ke Jojo dan Bella bakalan bilang kalau Ibu Kasih tiba-tiba datang. Bella bakalan minta sama keluarga itu suruh jemput Ibu Kasih. Karena Bella nggak mau lagi ada masalah sama keluarga itu. Gitu ya? Bella telepon bentar ya. Keder deh gue. Sebenarnya apa yang mau dikatakan sama Ibu Kasih ya? Ya Allah. Kira-kira mama kalian ada di mana ya? Apa dia baik-baik saja? Kenapa sampai sekarang kok belum ada beritanya? Sabar ya, Yang. Mas Jojo, ada telepon nih katanya mau bicara sama Mas Jojo. Halo. Halo, Jo. Ini Bella. Saya nggak mau ngomong panjang lebar. Saya cuma mau bilang sama kamu, tolong sekarang juga kamu datang ke rumah saya. Ada ibu kamu di rumah. Gimana caranya mama saya ada di rumah kamu? Apa yang udah kamu lakuin ke mama, ha? Awas ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama mama saya. Saya nggak mau berantem sama kamu. Dan sekarang, saya minta sama kamu, tolong kamu datang ke rumah saya. Satu hal lagi, saya nggak pengen di rumah saya ada keributan. Saya juga nggak mau keluarga kamu bisa menghina keluarga saya lagi. Halo? Halo? Jo? Sudah ada kabar dari mamamu kan? Mamamu baik-baik saja kan? Mama ada di rumahnya Bella sekarang. Dan Bella menyuruh kita untuk menjemput mama. Apa? Kasih ada di rumah Bella? Gawat. Aku harus buru-buru ke sana. Yaudah, ayo cepetan. Tunggu apa lagi? Ayo. Saya juga ngerti, tapi dia bisa ke rumah Bella. Lalu Kasih udah bilang apa ke Bella, Mas? Saya juga nggak tahu. Tapi kita harus pastiin, kita harus berangkat ke rumahnya gadis sampung itu. Yuk. Bila cinta tak lagi untuk. Bila cinta tak lagi untukku. Kenapa mama pergi ke rumah Bella ya? Kalau mama memang udah sembuh, kenapa dia nggak langsung pulang ke rumah? Kok malah dia pergi ke rumah Bella sih? Nggak tahu gue juga. Atau mungkin mama marah banget sama Bella terus nemuin Bella karena Bella udah mermainin kita berdua. Gue rasa bukan karena itu. Pasti karena ada alasan lain. Mama kan masih koma. Dokter aja nggak tahu kapan mama akan sadar dari komanya. Tapi tiba-tiba aja mama sadar dan pergi ke rumah Bella. Pasti ada motivasi lain. Motivasi besar yang bikin mama ngelakuin hal itu. Siapapun orang yang teraniaya, doanya akan terkabul oleh Allah. Dan sekarang, setelah kejadian ini,
Aku akan berdoa sama Allah. Semoga Allah membuka mata hati kamu. Dan semoga membuang semua kebencian kamu terhadap aku. Lu bener, Raf. Mama datang ke rumah Bella. Pasti Mama lagi marah sama Bella. Karena Mama tahu apa yang udah Bella lakuin ke lu sama gue. Ya elah, pingsannya kok kagak bangun-bangun ya. Bella, bagaimana? Lu udah nelpon tuh si Pak Jojo? Udah, Bu. Sebentar lagi mereka akan datang ke sini buat jemput Ibu Kasih. Bapak mah tidak masalah mereka mau datang mau tidak juga, tapi kalau sampai datang ke sini terus bikin keributan, yang selama ini Bapak diam, Bapak tidak akan diam. Bapak pasti akan menegur mereka. Bapak tenang aja, Pak. Bella udah ngeyakinin Jojo. Bella udah bilang sama Jojo kalau jangan sampai ada keributan lagi di rumah ini. Dan Bella juga nggak mau kalau keluarga mereka menghina keluarga kita. Ya, bagus kalau begitu. Bapak nggak usah buang energi, kan? Kayaknya tentu tuh mereka. Mama saya mana? Ada di kamar saya. Ayo dong. Ya Allah, ya Robi. Itu orang main nyolong-nyolong aja. Kagak permisi sama kita, Pak. Pak dikipi, dikata kita ada demit kali ya, kagak kelihatan gitu. Alhamdulillah, itu orang. Ya. Katanya orang kaya pada sopan-sopan. Kagak taunya, borok-borok. Udah, Bu, biarin aja. Nggak usah dipedulin ya. Biar saya periksa dulu. Gimana keadaan mama saya, dok? Tidak perlu khawatir. Kondisinya cukup stabil. Dia hanya kecapean saja kok. Tapi biar bagaimanapun, Ibu Kasih tetap harus dibawa kembali ke rumah sakit. Karena dia masih butuh istirahat total. Selain itu juga, kalau di rumah sakit, kita bisa mengawasi dan memberikan pertolongan pengobatan dengan lebih baik. Udah, Bu, biarin aja. Aku rasa dia mau disampaikan sama Ibu Kasih. Cuman dia keburu pingsan. Kira-kira apa ya? Raf, bantu gue! Bella, terima kasih banyak atas bantuannya ya. Sama-sama, Ibu Sari. Emang udah seharusnya saya nolong Ibu Kasih. Karena Ibu Kasih juga baik sama saya dan Ibu Kasih itu orang yang baik. Sebenarnya Kasih udah ngomong apa aja sama si Bella. Coba aku tanya sama dia. Pak, Eyang. Kita harus ke rumah sakit dulu. Sekali lagi terima kasih ya. Sabaran dikit ya. Terus mereka udah pernah pergi tuh semuanya tuh. Ya, mudah-mudahan setelah kejadian ini kita tidak lagi berhubungan sama mereka. Bella, ini beneran ya, Bella. Lahir batin ibu kagak mau lagi berurusan sama yang namanya orang kayak yang sombong, yang belagu. Cuman karena mereka punya duit segudang. Terus petentang-petenteng, seenak udelnya sama orang lain. Ya Allah, ya Robi, amit-amit jabang bayi. Ih, kagak mau ibu lagi berurusan sama orang kayak mereka tuh. Ih. Dia. Iya, Bu. Ibu tenang aja ya. Bella janji, Bella gak akan ada urusan lagi sama mereka. Bagus deh. Emang kudu begitu. Bagaimana, dokter? Keadaan Kasih? Ibu tidak usah khawatir. Kondisi Ibu Kasih sudah stabil. Dia cuma perlu banyak istirahat.
Dia akan baik-baik saja kok. Alhamdulillah. Sialan. Ini tidak boleh dibiarkan. Gimana keadaan Kasih, Mas? Kita dalam bahaya, Tari. Kasih udah sadar. Kok bisa sih, Mas? Gimana caranya? Saya juga ngerti, tapi dia bisa ke rumah Bella. Lalu Kasih udah bilang apa ke Bella, Mas? Saya juga nggak tahu. Tapi kita harus pastiin. Kita harus berangkat ke rumahnya gadis sampung itu. Yuk. Ya, Mas. Ma. Eyang, Jo sama Raffi harus pergi. Kita harus pergi ke hotel. Kalian pergilah. Eyang masih mau di sini. Eyang masih mau menemani mama kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih, aku tahu ada yang ingin kamu katakan pada kami semua. Apa, Kasih? Ceritakan sama ibu. Saya mau tanya sama kamu. Kenapa istri saya datang ke sini? Apa yang dibilang sama kamu? Hah? Dia nggak bilang apa-apa dengan saya. Waktu dia datang, dia keadaannya langsung pingsan. Bila cinta tak lagi untuk... Bila cinta tak lagi untukku. Mas, kalau sampai Kasih udah cerita sama Bella dan Bella cerita sama Bu Sari, riwayat kita bisa tamat, Mas. Kamu tenang aja. Kalau sampai Kasih cerita sama siapapun tentang si Bella yang sebenarnya siapa, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan bertindak untuk menghabisi si Bella, bagaimanapun caranya. Ada apa ya sebenarnya? Sampai Bu Kasih datang ke sini dalam keadaan sakit. Pasti ada alasan yang penting banget. Sampai Ibu Kasih bela-belain banget buat datang ke sini. Ya Allah, kira-kira apa ya alasannya? Ngapain lagi kamu? Lagi ngayal? Pasti lagi ngayalin yang enggak-enggak ya? Pasti kamu mikir dengan datangnya Bu Kasih ke sini dengan keadaan sakit, kamu bisa masuk lagi ke keluarga mereka. Dan bisa mendapatkan Raffi dan Jojo. Ya ampun Bella, jangan mimpi deh terlalu tinggi. Cukup, Lin. Aku sekarang udah gak punya urusan lagi sama mereka. Dan aku minta sama kamu, tolong kamu jangan pernah bawa-bawa nama aku sama mereka. Yeah, sewot. Tapi bener kan? Pak Surya? Ngapain ya Pak Surya kesini? Saya mau tanya sama kamu, kenapa istri saya datang ke sini? Apa yang dibilang sama kamu? Hah? Dia nggak bilang apa-apa dengan saya. Waktu dia datang, dia keadaannya langsung pingsan. Jadi saya langsung hubungin keluarga bapak dan keluarga bapak langsung jemput Ibu Kasih. Saya udah ngelakuin apa yang harus saya lakuin. Dan Ibu Kasih dijemput dengan keluarga bapak dalam keadaan baik-baik aja. Jadi saya minta sama bapak, tolong bapak tinggalin tempat ini. Karena saya udah gak punya urusan lagi dengan keluarga bapak. Bagus kalau begitu. Saya peringatkan sama kamu. Jangan sekali-kali lagi mempermainkan keluarga saya. Atau mendekati keluarga saya. Kamu tahu, saya tidak pernah main-main dalam hidup ini. Saya akan membuat kamu menderita seumur hidup. Kamu... Bella mungkin gak inget apa yang diceritain sama Bu Kasih. Tapi aku inget.
dan itu bisa membuat aku memanfaatin untuk dapetin duit. Mas, gimana Mas? Apa Bella ada bilang sesuatu, Mas? Kasih nggak bilang apa-apa sama si Bella. Kayaknya nggak mungkin deh, Mas, kalau Kasih nggak bilang apa-apa ke Bella. Mungkin Bella yang bohong, Mas. Tari, aku yakin Bella itu nggak bohong. Sekarang yang perlu kita khawatirkan adalah Kasih. Mas, tapi sebenarnya aku heran deh sama kamu. Kenapa sih kamu tuh kelihatannya benci banget sama Bella? Ya, aku tahu sih Bella memang deket banget sama Bu Sari. Tapi kayaknya kamu nggak perlu sebenci itu deh, Mas. Kamu nggak ngerti sih. Coba kalau posisi kamu jadi aku. Aku benci banget sama si Bella. Enggak. Aku nggak perlu ceritain masalah ini sama Tari. Kalau sebenarnya Bella itu adalah cucu kandung Ibu Sari. Tari nggak perlu tahu semua itu. Gimana aku nggak benci sama dia, coba? Jojo dan Rapi dipermainkan sebagai gadis kampung semacam si Bella. Pokoknya aku tidak rela Rapi dan Jojo dipermainkan sebagai gadis kampung semacam si Bella. Kayak nggak ada perempuan lain aja. Sekarang aku nggak khawatir sama Rapi karena udah ada gantinya. Tapi sekarang aku khawatir sama Jojo. Sepertinya dia masih mencintai si Bella. Udahlah, kita pergi yuk. Banget sih titipan belanjaan Bang Supri. Nggak tahu apa, orang lagi puasa. Aus, lemes. Aduh, lapar. Aus. Lu kenapa sih? Kata juga apa? Main bencong, tetep aja bencong. Lu mau bawa kemana, ke kiri, ke kanan, tetep aja melintir. Kesono kemari, bencong. Banci. Hari gini masih ribet aja belanja ke pasar. Kalah mah gue melu. Lu ngapain sih timun suri kemari? Lagi puasa, gak boleh berantem. Jangan sampai mancing gue emosi. Gue kagak mau emosi, ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Sabar. Elan, sabar. Gue kagak mau pahala gue hilang. Udah ya, gue cabut. Kayak racun, jangan belagi gila lu, sok alim. Sok lempang hidup lu, tetep aja mencong. Bentar ya, gue masih nafsu sama lu. Main jalan aja, gak sopan lu. Ya iya, kan gue udah bilang sama lu, kagak boleh berantem bulan puasa. Ntar gue emosi jadinya, emosi bet. Ada lagunya, jagalah hati. Aduh. Jangan kau nodai. Jagalah hati. Aduh. Lentera hidup ini, gak boleh berantem. Iya. Bener. Gue tahu banget lagunya, cuman lu kurang. Ada terakhirnya yang genjreng-genjreng. Nih genjreng-genjreng ini, genjreng. Lu rasain lu. Iya. Tapi kok gue dikelepah? Udah, ribet. Amel lu ntar lama-lama puasa gue batal. Gue cabut. Minggir. Kayak racun. Sombong amat lu. Woi, mama. Ya, halo. Iya, saya sendiri. Apa? Iya, terima kasih atas informasinya. Iya. Telepon dari siapa, Mas? Dari rumah sakit katanya Kasih sudah sadar. Apa? Kasih udah membaik? Aduh, Mas. Ini gawat, Mas. Kalau sampai Kasih sadar, dia bisa cerita ke semua orang tentang kejadian yang sebenarnya, Mas. Kejahatan kita bisa kebongkar. Iya, betul kata kamu. Nanti takutnya dia ngomong rahasia kita. Terutama kalau sampai dia bilang soal Bella siapa sebenarnya. Mas, itu ada Pak Susilo. Ngapain mereka kesini? Nggak tahu, tapi mendingan kita samperin dulu ya, Mas. Pak Surya. Pak Susilo. Gimana keadaan istri Bapak? Apa istri Bapak sudah ditemukan? Istri saya sekarang udah di rumah sakit, Pak. Iya, udah ditemukan. Syukurlah kalau begitu. Jadi, kita tidak perlu menunda apapun, kan? Rafi? Iya, Om.
Om nggak usah khawatir. Setelah Mama keluar dari rumah sakit, kita akan segera bertunangan. Bagus. Baguslah kalau begitu. Gimana nih? Masa pertunangannya Rapi sama Aurel harus menunggu Kasih sembuh sih? Tapi aku nggak mungkin ngebiarin Kasih sembuh. Bisa bahaya buat aku. Oh, iya. Aurel, Rafi, sebaiknya kalian ke butik untuk mencari baju-baju kalian untuk pertunangan nanti. Ya? Iya, Pak. Aurel? Pak, Om, aku pergi dulu ya. Pak Susilo, sebaiknya kita ngobrol di kantor saya. Silakan. Bella, tunggu. Jangan pergi dulu. Bila cinta tak lagi untuk... Bila cinta tak lagi untukku. Syukurlah Rafi udah nentuin pilihannya. Dia kelihatan lebih dewasa sekarang. Tapi tuh anak cepet banget sih berpindah ke lain hati. Kamu juga gak perlu ngajarin aku. Aku tahu siapa aku. Dan juga tahu apa yang harus aku lakukan. Aku rasa bukan aku yang butuh permohonan ampun dari Allah. Tapi kamu. Bagus deh. Daripada nasibnya kayak gue. Apa artinya mimpi gue ya? Jahat, Jo. Kamu tega nyakitin saya. Bella, tunggu. Jangan pergi dulu. Bodo amat deh. Ngapain juga gue mesti mikirin Bella. Kayak gak ada cewek lain aja. Raf, biasanya kalau hangout kamu kemana? Palingan kafe. Wah, sama banget dong. Aku juga tuh sukanya nongkrong di kafe. Kafe favorit aku Star Cafe. Kamu mesti nyobain deh, tempatnya seru banget. Iya, aku juga sering ke sana kok. Suasana seru, dan itu orang-orangnya juga asik. Terus enak banget lagi kalau buat nongkrong. Wah, sekali-sekali tuh kita harus nongkrong bareng ya. Kamu sama teman kamu, aku sama teman aku. Terus kita buat small party gitu. Pasti seru banget, ya nggak? Seru tuh. Ayo aja. Gimana kalau sebelumnya kita nonton film The Mist dulu? Kamu tahu kan? Ya tahu dong. Filmnya Stephen King kan? Aku ngefan banget sama dia. Dia tuh kalau buat film selalu total. Udah gitu pasti seru film-filmnya. Iya, kata teman aku filmnya bagus banget deh. Tapi aku pengennya nonton di bioskop. Habis kalau di rumah sound sistemnya nggak enak, nggak seru. Gimana kalau dari butik kita langsung nonton? Mau nggak? Boleh.
Yaudah, yuk. Gue gak nyangka, ternyata Aurel orangnya asik juga. Bahkan lebih asik daripada Bella. Dia punya hobi yang sama. Dan dia beda sama cewek-cewek yang lain. Dia gak bersusah jaim dan selalu ceria. Saya benar-benar cinta sama kamu. Saya gak bisa mencintai orang lain lagi. Saya cuma cinta sama kamu. Saya juga cinta sama kamu. Bener apa yang mereka bilang tentang lu. Lu cuma cewek murahan yang ngerayu cowok-cowok untuk dapetin duitnya aja, Bel. Selama ini, saya cuma mempermainkan kamu. Seperti kamu udah mempermainkan saya. Jadi sekarang lu takut deh ketemu sama gue. Dan lu berusaha ngindar dari gue. Iya, lu sadar kan lu tuh siapa? Lu cuma penjual setan jalanan, Bel. Ingat. Bea, lu kenapa sih? Gue perhatiin kayak lagi sedih banget. Lu punya masalah lagi? Terus kenapa? Tadi pagi lu gak jualan? Aku baik-baik aja, Kolan. Aku emang gak jualan tadi pagi. Soalnya Ibu Kasih datang. Aku juga gak tahu, Lan. Subuh-subuh Ibu Kasih ada di sini. Nyokap Jojo kemari. Masa Allah. Pasti ada masalah nih. Bukannya dia lagi koma? Sekarang dia udah sadar. Dia udah gak koma lagi. Aku juga gak tahu. Abis dari rumah sakit, dia langsung ke sini. Dan dia gak sempat ngomong apa-apa karena dia keburu pingsan. Aneh. Tapi yang penting, sekarang Ibu Kasih udah gak ada di sini. Dia udah kembali sama keluarganya. Dan aku udah gak mau lagi berhubungan sama keluarga itu. Aku capek, Lan. Aku gak mau ada urusan lagi sama Jojo, Raffi, dan keluarganya. Sekarang lu mendingan banyak bersyukur sama Allah. Jangan lupa juga berdoa, minta perlindungan. Lu dijauhin dari orang-orang yang pengen berbuat jahat sama lu. Dan seperti yang gue bilang tadi, bersyukur. Karena apa? Karena Raffi sama Jojo udah bebas dan jauh dari keluarga lo. Oke? Iya, Lan. Raff! Eh, Gi. Waduh. Siapa nih, Raff? Cakep juga. Oh ya, kenalin. Ini Aurel. Dia calon tunangan gue, bro. Calon tunangan lo? Halo, Aurel. Hai, gue Kiki. Raff, aku milih-milih dulu ya. Kamu ngobrol aja gak apa-apa kok. Bentar ya. Ya udah. Raff! Baru beberapa hari gak ketemu, lu udah main tunang-tunangan aja. Lu emang orangnya penuh kejutan, eh. Lu yakin nikah sama dia? Iyalah, gue serius. Kenapa enggak? Dia itu cantik, baik lagi. Udah gitu dia orangnya menyenangkan. Terus, Bella gimana? Kan lu bilang lu cinta mati sama dia. Gue gak cinta sama Bella, bro. Perasaan gue sama Bella kemarin itu salah. Gue cuma penasaran aja sama dia. Gue penasaran kenapa bisa dia bisa bikin jatuh cinta si Jojo dan bikin Jojo jatuh hati dan patah hati kayak gitu. Ternyata Bella itu sama aja sama cewek-cewek yang lain. Dia itu cewek yang gak patah dicintai. Ya udahlah, akhirnya lu sadar juga. Kalau gitu good luck buat hubungan lu sama Aurel. Raff, kalau yang ini gimana? Bagus banget malahan. Pasti kamu cantik banget kalau pakai gaun ini. Ya udah, aku ambil yang ini ya. Ma, mama ngomong apa? Anjiku, Kasih, maksud kamu apa? Katakan, Kasih. Bila cinta tak lagi untuk... Bila cinta tak lagi untuk...
kuat menghadapi semua ini. Bangun, sayang. Ibu ingin kamu sadar lagi. Bangun, sayang. Kamu mana? Sebaiknya ibu jangan ganggu Bu Kasih. Mungkin ibu tunggu saja di rumah. Biarkan ibu kasih istirahat, ya? Dokter, kalau saya di rumah, saya juga nggak tenang. Pikiran saya ke dia terus. Ibu tidak usah khawatir. Insya Allah, dia akan baik-baik saja kok. Ya? Mama ngomong apa? Najiku, Kasih, maksud kamu apa? Katakan, Kasih. Kasih, kamu bicara apa? Katakan, Kasih, ibu gak ngerti. Bangun, Kasih, bangun. Mama, Ma. Ma, bangun, Ma. Mama. Kasih, bangun, bangun. Kamu ngomong-ngomong apa gak sih? Kamu ngapain datang ke sini? Saya ke sini cuma pengen ngasih tahu sesuatu sama Bapak. Sesuatu yang pengen banget Bapak ketahui. Ini berhubungan dengan istri Anda, Ibu Kasih. Apa? Tentang apa? Sabar dong, Pak. Saya pasti bakalan ngasih tahu ke Bapak kok. Karena saya tahu ini sesuatu yang sangat penting buat Bapak. Ini berhubungan dengan sesuatu yang dikatakan sama Ibu Kasih kepada Bella sebelum Ibu Kasih pingsan. Ya, mungkin Bella nggak begitu ingat. Soalnya ingatan Bella emang agak lemah. Tapi saya masih ingat semuanya, Pak. Kamu jangan macam-macam. Cepat katakan, ada apa? Huh? Saya bakalan ngasih tahu ke Bapak. Tapi itu harga informasi yang Bapak butuhkan. Soalnya nggak ada yang gratis, Pak. Baiklah. Saya akan tuliskan cek buat kamu. Dan ini saya kira jumlah yang cukup, ya. Nih. Dan sekarang, cepat katakan. Bapak dengar baik-baik, ya. Ibu Kasih cuma bilang dua kata. Kalung dan laci. Awas. Ya ampun, panik banget sih. Emang sebenarnya arti kalung sama laci apaan sih? Bodoh amat deh. Yang penting sekarang aku udah dapat duit dari Pak Surya dan sekarang aku bisa belanja-belanja deh. Sudah ketemu, Jo? Belum, ya. Apa mungkin Mama itu cuma mengada-ngada? Mungkin aja pikirannya Mama masih kacau. Nggak mungkin. Mama kamu nggak mungkin cuma mengada-ngada. Pasti ada apa-apa di kamar ini. Coba kamu periksa lagi. Kali ini harus lebih teliti, ya. Laci itu sudah diperiksa belum? Belum, ya. Jo pikir ayah udah periksa.
kamu nemuin apa, Jo? Nggak ada apa-apa ya. Cuma kalau nggak penting. Apa yang kalian lakukan di sini? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Tadi Jo kira di sini ada barang yang jatuh, makanya Jo kesini. Ya kan, Eyang? Iya. Bella, sekarang kamu pilih satu cincin. Yang mana aja yang kamu suka. Saya mau menghadiahi kamu sebuah cincin yang akan mengikat kita berdua untuk selamanya, Bel. Gua gak habis pikir. Kenapa dalam situasi seperti itu, Mama sampai bela-belain datang ke rumah cewek matre itu cuma buat kalung gak penting ini? Itu pasti Lina. Sebentar, Lin. Lu bisa dapetin apa yang menjadi milik lu. Tapi gua harap lu pergi jauh-jauh dari keluarga gue. Bila cinta tak lagi untukku. Bella udah menyentuh hati gue. Dia udah buat gue jatuh cinta sama dia. Dan sekarang dia udah ngancurin juga hati gue. Kalau Bella bener cucunya Ibu Sari, berarti musuhku yang sebenarnya masih hidup. Aku gak mungkin bisa ngedapetin hartanya Ibu Sari. Dan Surya juga bisa terdepak. Dasar pengganggu. Sekarang, saya sudah bilang sama kamu, Kasih. Kalau saya akan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi aku untuk mendapatkan semua kekayaan. Awas, kamu ngomong sama siapapun tentang Bella sebenarnya. Aku akan menghabisin kamu. Baik untukmu bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi.